Gue dulu bilang, 10 bulan kerja, 1 bulan berbagi, 1 bulan party. Party terus. Iya kan? Sampai capek. Sekarang berubah. Jadi gimana? 9 bulan kerja, 1 bulannya berbagi, 1 bulannya party, 1 bulannya anxiety. Ngapain sih anjing? Nampak, jam setengah 6 pagi, jam 6 pagi nih. Kita belum tidur, boy. Belum tidur. Sok senam, kena panti lagi sama lagi. Kehidupan sang penghibur. Bosen lu lagi, udah 3 video lu lagi. Sebenarnya harusnya bilangnya bosennya, kita gini-gini lagi, oh, gitu dong. Hidupnya gini-gini lagi. Buka OBS, Alt F9 record screen. Nyalain lampu, Audacity, nyalain ya. Gitu ya tiap hari. Kita ngebahas Liquid Para Dewa. Cuman sebelum masuk Liquid Para Dewa, bagaimana kehidupan sang penghibur? Enggak, kira gua sebelum Liquid Para Dewa minum Squid dulu. Gimana kehidupan sang penghibur? Enggak tahu gua mau bahas apaan. Di tengah pandemi, ya. Sang penghibur ya senang terus, bro. Hah? Senang sih, tapi kurang terhibur gitu guanya. Menghibur doang. Gak bisa kemana-mana kita ya. Bisa kemana-mana, kurang dihibur. Yang datang udah mulai sedikit. Aduh! Soalnya ada ini, padahal kan sudah protokol. Karena protokol, jadi yang datang sedikit. Hmm. Jadi tidak terpenuhi. Oh. So, yang datang ngirim catering. Oh iya, makanan gitu. Ya. Karena kan enggak ada yang masak di sini kan. Iya, benar. Betul. Kita terus ya. Kita butuh makan. Iya, betul. Kita online terus, betul. Lalu asupan yang lain? Ya itu maksudnya. Enggak itu aja. Yang paling awasnya salah, enggak jelas anjing. Yang kita lihat aja lebih deh kali ya. Iya, benar. Kan banyak nge-review itu kan. Nah, berarti banyak soalnya. Sang penghibur menreact orang yang review Liquid Para Dewa. Idi, mantap banget. Kita kan lagi support. Anaknya support ya. Saling-saling memberikan traffic. Betul gitu. Sekali. Memperkenalkan orang yang enggak tahu jadi tahu. Betul sekali. Yang not exist jadi exist. Exist. Exist kemarin. Kemarin. Aduh, stop. Kita harus tetap menjaga ekosistem kita terus hidup. Kita lihat ya. Kita search Liquid Para Dewa. Langsung paling atas Liquid Para Dewa. Para Dewa review. Ini Liquid Para Dewa by Korigor. Coba kita lihat. Kira gue dia bakal digebas-gebasin. Iya benar, karena enggak. Enggak ya. Malah di cemang-cemangin ya. Cemang-cemangin bagus. Yang pada Zanz ya. Yang pada Zanz. Lucu. Ayo. Hanya gue rasanya aneh ya. Gue ke YouTube nontonin orang ke YouTube tapi di-react, divideoin gitu, gimana sih ceritanya coba? Agak gimana gitu? Kita mesti skuy untuk kasih tahu kalian bahwa Skuy lebih jelas. Nggak, ini si Favor Staff ini udah punya Mercy loh padahal dia. Duh, ngapain masih review-review? Gak usah lah, duit kau sudah banyak. Iya, betul. Gue udah nonton vlognya dia. Mercy baru datang ke rumah, sombong. Mercy baru datang. Sombong dia. Arogan kali. Arogan. Sounds bagus. Bangetnya gitu gak sih? Oh iya mah, konsep kacamata sama baju harus sama-sama hijau. Harus sama-sama hijau. Dia anaknya memang South Queen. Oh, South Queen. Ratu Pantai Selatan. Oke. Ini kalau Bro Korigor lihat videonya ya. Semoga. Siapa tahu. Nonton ini, dong, kita semua. Amin ya Allah. Gue ketemu waktu nonton stand up comedy waktu itu di Bandung. Oh, di Bandung. Iya, gue sama Lina, sama Rispo, sama Rizky Ritonga di Bandung. Waktu itu kita ngobrol-ngobrol dan memang dia ngomong. Iya, kita waktu itu pernah ketemu mereka juga tuh di acara stand up ya. Iya. Pertama kali udah gitu kita ketemu lagi di Jogja. Oh, acara Infex. Di Jogja. Ketemu. Oh. Lu memang enggak pernah inget orang, Sal. Susah. Hektik. Ah, bacot lah. So artis, star syndrome. Datang aja ke Jogja. Lucu. Wow. Siap dan akhirnya gue. The superstar. Dan saying that. Oke, let's go. Ya ampun dia menjilat. Aku arogan sih makin naik. Arogan itu jelas. Itu produksinya dari, apa? Zeus bro. Jadi Zeus itu kalau nyemburin apel bro sekarang. Lucu. Karena kalau Halilintar punya Atta bro. Oh iya. Apa kata? Karena kalau Halilintar punya Atta. Waduh. Si beliau itu adalah anak Zeus. Anak Zeus. Iya, beliau itu anak Zeus bro. Ini komposisinya ada apa ya, anak Zeus? Kori. Ini apa? Aku nggak tahu. Anak bro. Anaknya sans banget ya. Baim. Baim udah gede ya? Udah gede ya. Baim nge-vape ya sekarang ya. Tuh kan Baim. Baim uang maksudnya. Bukan. Oh bukan. Bukan, itu emang nge-prank. Nge-prank. Ngeprang gitu. Oke, ini kemasan dalamnya. Cara liquid
per day. Per day. Kan kalau mau biasa santai santu. Oh iya. Berarti ini let's pass dos. Anjay lah. Kita buka dulu ya. Ini ada cukainya 40.000 ya. Ini kita dapat berapa? Kita dapat satu dan nikotinnya ya. Nikotinnya dapat 3 mg, Bro. Ini nikotin 3 mg kemasan 60 ml label Apple Zeus. Apple merah. Kenapa Apple Zeus kan warnanya identik warna apa? Zeus putih. Putih ya. Sotoy. Sotoy. Gua anaknya tahu, lebih tahu gua. Gua langsung dari sana loh. Gua tahu. Lebih gitu. Paham loh. Lebih paham. Kenapa Apple? Karena dia makanannya Zeus. Oh, Zeus makan apa? Iya, gitu. Sama air pejunya keluar rasa nah itulah. Seger juga pujinya. Seger, Bro. Ada sari-sari apel. Gitu. Waduh. Biji-bijinya berapa nih? Biji-bijinya 50-50. Yang seperti ini berarti encer. Bisa digunakan di beberapa device. Oh, jelas dong. Makanya kita nanti coba di dua device ya. Jelas dong. Kita books aja. Kita books aja. Kita tiga-nya. Kok dia cium tutupnya? Ah, Baimong. Baimong. Salah. Salah. Coba. Baim. Baim apa? Baim bocil. Emang Baim bocil sekarang ngapain ya? Coba kita lihat. Jualan gehu. Baim bocil. Emang gak gede-gede sih Baim? Gede atuh. Baim artis cilik. Oh, dia ini ya sudah mendekat ke agama. Emang lu berharap apa? Enggak sih. Boy. Enggak. Enggak kan? Enggak. Ya bagus loh, dia ke arah yang baik gitu loh. Respect. Bacot lu pengen ngeledek gitu. Enggak lah. Kan kalau di kisah-kisah film-film kolosalnya kan dia kena halilintar dar jadi batu di pinggir pantai. Berarti kan halilintar ini ya dewa maling kundang sebenarnya. Emang sayang kan. Wah, baunya apel cedar banget, cuy. Ya apel lah, masa mangga, Bro. Udah punya mercy jenaka ya? Jenaka deh, udah punya mercy. Udah bisa ketawa. Iya, udah bisa. Sudah bisa ketawa apa per staff memang. Pakai efek-efek background ketawa. Background ketawa, bajai bajurai. Pasti gitu. Suka gue, makanya kebeli Mercy. Balik lagi ke Mercy pokoknya. Tadi rasa lu kalau potong apel nih, itu tuh ada rasa apa ya, manis kecut gitu, tau gak sih? Ini, ya benar-benar ya, manis kecut gitu. Kalau aku ini jadinya kayak sari apel. Iya, sari apel kadang. Gampangnya mah buah vita apel tah mirip. Let's go, kita memvape bro. Iya, meskipun ini seorang punya seorang youtuber besar ya. Enak gak enak ya, kita ngomong. Iya, tergantung ini. Tergantung ini, kita sayang bisa enggak. Iya. Si anjing. Oke. Oke, sekian nih. Gue abis ini gue mesti prepare bro. Buat sekarang gue mesti diajak kolek sama Kuri. Pasti ya, PJ-nya tinggi banget. PJ. Dia, gue suka banget dijilat nih. Bro! Ini suka nih, ini suka nih. Mulai. Dari ekspresinya sudah mulai menjilat. Mulai. Sudah mulai menjilat gitu. Aku suka nih yang menjilat nih. Melambangkan serius banget tingginya. Melambangkan serius banget. Melambangkan arogansi saya gitu memang ya, makin laku. Di langit itu dingin bro. Bukannya pesawat. Emang dingin pesawat. Kirain di langit itu ini. Baim ngejokes. Baim mulai ngejokes dia, mulai ke komedi-komedian. Patahannya dia. Tak terduga ya. Tak terduga patahannya. Tak terduga lho, memang patahannya dia. Gue mesti biasain diri karena ini dingin bro. Dingin. Ini dingin. Okay. Cuman ya kalau biasanya kan aku dingin sampai batuk. Nah ini dinginnya masih dingin manusiable. Oh manusiable. Kan memang untuk manusia kan. Iya. Kalau untuk dewa-dewa harus lebih dingin. Lebih dingin. Gue agak merasa bahwa kayaknya ini bukan buah gitu. Ini bukan buah. Apel itu bukan buah. Kayaknya gue ngerasa apelnya udah jadi minuman. Oh iya. Kan bener kan? Tapi aku masih ngerasain di sini masih ada apel-apelnya. Apel buah. Kan? Apel buah. Masih dapat. Masih ada kulit-kulitnya itu aku masih ngerasain. Tapi manisnya kalau gue ngomong manisnya bukan manis. Dari manisnya apel. Manisnya manis konsentrat. Nah gue tuh bingung ya. Kenapa ya? Rata-rata reviewer tuh bisa tahu ini tuh rasa kulitnya loh. Ini rasa ininya gitu. Lidahnya gak kebanyakan makan nasi padang. Susah kalau makannya tuh micin. Harus yang sayur. No. Kan kalau kata chef okay. Itu kalau anda sering makan yang pedas-pedas gitu kan mempengaruhi lidah gitu. Oh. Apa gue nggak tahu lidah dia memang lidah koil gue nggak paham. Gue nggak paham susah ya. Oh, berarti kalau cumi bisa tahu juga dia. Bisa tahu rasanya. Aduh. Mungkin lidah cewek-cewek timur, ya, cewek-cewek barat mereka hafal mungkin. Jakarta pasti ya. Kan Jakarta timur Jakarta barat kan beda emang kadang gitu. Dan yang menurut lu tingkat dinginnya dari 1 sampai 10 dianggap berapa? Average dia rata-rata. Kalau aku biasanya kalau yang dingin banget itu 8 lah ya. 8. Kalau ini 5 sampai 6. 5 sampai 6 ya. Kalau gua karena dasarnya gua enggak terlalu suka liquid dingin, gua bisa ngomong ini sampai 7. 7. Karena gua dasarnya enggak suka liquid dingin, jadi cukup menohok. Untuk tingkat kemanisan? Ini manis banget. Ya, menurut gua ini manis sekali di RGA. Kita belum coba di AI. Udah jelas lah, pasti enak. Enak aja gak mungkin gak enak. Mungkin. Gak mungkin, arogan terus, banggain terus. Aku suka dibanggain. Arogan saya makin naik.
Yang gue seneng adalah ini tuh memang rasanya sudah apa ya? Sudah rasanya apel yang udah dikupas banget, terus habis itu dipotong-potongin gitu ya, dan kita gigit itu apelnya benar-benar ada rasa nyesnya apa ya? Nyesnya pasti. Iya, kerasnya. Simpelnya kata gue juga buah vita apel. Iya, atau enggak Monty lah. Monty sih. Monty lebih ke Monty, iya. Cuman tetap aja ada cita rasa yang enggak dipunyai sama Monty sama buah vita. Korigor, jadi banggain atau gue arogan gue tuh makin naik gitu. Kenapa ya? Gue lagi pegangin biar nggak terlalu tinggi. Nggak boleh tinggi gue. Kalau terlalu tinggi aduh, ntar lu pada rataan gue. San, Ferry lu jangan ngejilat-jilat itu. Bilang nggak enak, udah gitu aja. Bilang nggak enak. Jangan. Udah bilang aja nggak enak. Nanti kita kopdar mercy. Ya kopdar mercy. Asam kecut di awal, manis. Di awal manis. Terakhir-terakhirnya eksilnya ada terasa tuh, kecut asamnya tuh. Asam-asamnya. Oh harus dong, jelas dong. Kalau terlalu manis itu nggak enak. Kita tuh harus enak aja, enak aja, udah. Jangan berlebihan, boy. Iklan Liquid Maradewa by Korigor. Alright, dude. Gua baru beli Liquid Maradewa nih. Yo, katanya Liquid ini enak banget. Enak aja. Lu kenapa? Maradewa. Lu juga mau? Oke, sebentar. Dilempar dari langit. Gokil. Lempar dari langit sesuai konsep. Loh, orang. Coba. Gila coy, panas banget di luar. Bisa tiba-tiba berubah ya? Eh, apaan tuh? Tadi aku kasih gua lebih parah dewanya. Wih, bos gua. Bos gua bawain di kepala dewa coy. Rasa apa tuh? Oh, sekali nyedot Liquid Maradewa bisa berubah gitu ya? Gokil. Ditanya bagus ya potongannya. Katanya. Siap. Review Liquid Maradewa craft. Oke, fit Korigor. Coba nih. Wah, easy lob. Liquid Maradewa. Goks. Review Liquid Maradewa perbatuan dari craft Indo dan si Korigor. Lagunya pantura banget nih. Pantura, lagi ngecek mungkin dia lagi. Oh, lagi ngecek jalan ya. Ngecek jalan gitu kan. Lagi apa namanya? Operasi ketupat. Operasi ketupat. Operasi ketupat lagi lebaran kemarin. Mudik. Juni soalnya ya. Iya. Dekat lebaran tuh ya. Dekat lebaran. Benar. Emang ya? Enggak tahu gue kayaknya. Lu gak punya agama, Bang? Saya dapat di Argos seharga 3 dolar. Oh, di Purbalingga dia. Pura-pura bahagia padahal enggak. Support isi loh nih dia. Walaupun capek Purbalingga. Konsepnya udah pakai Purbalingga dia. Pokoknya kalau ke Kobar dapat free paket isi loh. Wih. Gila tuh ya. Enggak ada free, enggak ada bayar. Salah kan? Nggak batuk udah enak-enak jelas. Udah kalau nggak batuk tuh udah enak, udah jelas. Apalagi gitu loh. Kenapa sih kalian ragu gitu? Ini 18 plus BTW ya. Gue pengen ngingetin lagi sekali lagi. Dari segi rasanya apel merah nih. Apel merah, minyak nggak terlalu galak. Nah, aneh kalau ada orang bilang ini min banget. Iya, aneh ya. Sekarang semua komposisi 50-50. Inhale-nya manis, exhale-nya manis. Tapi agak kecut. Nah, enak aja, biar enak aja. Iya, jelas. PGPG-nya 50-50 jadi pas. Pas tuh. Paham dia. Widi. Iyalah buat cumuy kan ini Pak. Buat cumuy biar dingin gitu mulut, Bro. Seger gitu. Kalau kerja di tengah panas tuh seger. Seger. Pas. Lagi operasi ketupat. Iya, jadi ketupat. Operasi apel. Oh. Asli enak. Bukan kaleng-kaleng. Iyalah. Terus juga ini enggak bikin gosong di kapasnya. Keren. Rasanya keren. Udah nunggu padahal gue tuh. Bakal ngomong apa? Cobain aja. Yoi, Bagreng Perwira like dulu. Yo man. Siap menjaga keamanan. Oke, dia support. Coba nih yang cewek-cewek gini. Mau ngirim panda. Ya, ada cowoknya enggak jadi deh. Enggak jadi panda pet store enggak jadi deh. Ada cowoknya. Jadi. Thumbnail doang cewek. Enggak jadi. Panda coba buat konten khusus ceweknya aja. Ya. Dah, ntar. Jangan ada kamu panda. Enggak usah ada, enggak usah kamu. Ada kamu panda. Kita ketemu di acara vape store aja pandanya. Ya. Kita ngobrol di situ aja. Ya, benar. Tapi panda ngeluarin ini loh, kolaborasi buat mod panda. Gokil dia. Panda ini tuh panda penyiar.
Bukan, Panda Vape Store. Oh, Panda penyihir. Bukan. Siapa namanya Panda siapa? Cuma yang cewek, gue tahu. Itu zaman termehek-mehek. Jadul. Nah. YouTuber lolot. Nah, kan mencoba liquid buat anak Zeus. Siap, boy. Rambutnya itu tajam. Berdarah itu. Bikin video reaction, tapi kita akan mereview sebuah barang yang sangat mantap sekali ya. Kali ini aku akan mereview sebuah produk dari YouTuber ternama, yaitu siapa namanya? Gak mungkin dong kamu gak tau saya. Bisa. Jelas dong. Kalau dicobain kedua kali itu langsung pas masuk, campur gitu loh. Manis, sepet. Kalau pas keluar itu lebih ke kulit apel gitu kan. Ya betul. Jadi manisnya hilangnya. Ya masih ada tapi di ke kulitnya itulah berasa lah gitu. Kulit apelnya itu berasa. Iya, kalau gua semuanya full manis itu bakal enak mah tuh. Nah, yeah. Gitulah. Makanya memang harus ada kecutnya. Yeah. Itu memang ya jadi biar kayak beneran apel, biar krem gitu. Karena kalau misalkan apel kan enggak mungkin manis juga dan dia full. Ada asam kecutnya itu harus ada harus gitu. Harus selalu ada. Kok lu paham banget? Ya itu kan ini kan produk gua, Bro. Kalau misalkan gua enggak paham mah, Bro, ngapain gua bikin produk? Bener sih. Enggak cuman Aji Mumpung doang kan? Ya enggak lah, ngapain bro. Misalkan kita bikin produk tuh harus paham rasanya, produksinya. Jadi tepat sasaran gitu bro. Sesuai gitu kan. Ekspektasinya jadi pas aja gitu. Iya. Ekspektasinya pas. Sesuai aja. Jangan ekspektasi lebih. Pusing. Iya. Di tenggorokan juga masih dingin. Terus pH-nya juga enggak terlalu parah sih. Karena kita dapat di 3 mg. Enggak gatel, enggak garuk. Cocok banget buat udah dipikirin dong berarti ini 3 mg ini. Ya udah lah, karena gue kan sukanya 3 mg. Kenapa yang 60 mili? Ya maksud gue ya biar bulak balik ke vape store. Jelas. Biar terus uangnya muter. Jelas. Kalau 100 kebanyakan. Nanti dia gak balik-balik ke vape store dong. Malah berarti udah memikirkan untuk penjualan ini. Vape store tenang. Oh ya jelas. Distributor lah, tenang. Owner tenang. Semuanya tenang. Semuanya sama. Gue tenang. Iya. Udah gitu konsumen langsung pun gak kebanyakan. Iya, gitu loh. Bener. Gak over gitu bro. Harus pas enak aja. Apalagi gitu maksud gue. Masih mau nyari yang lain. Astaga. Terus gak bisa gitu dong Sal. Gue nanya, masih mau nyari yang lain. Iya. Apa lu, yang kurang? Karena statement lu tuh terlalu subjektif gitu. terlalu subjektif. Padahal gitu maksud gue cuma apalagi yang kurang gitu maksud gue. Gitu, ya. End user bahagia. Coba di sini ada yang kurang. Oh kurang di sini. Di sini mah kosong, brother. Kosong di sini mah. Saya per pemula yang gatel-gatel. Enteng juga enak gitu. Soalnya aku juga pemula lagi. Enak baru nyoba lah. Di pot langsung aja kita coba. Ini udah lumayan sih. Coba. Aku setting di 30. Dan ini tuh tahu liquid powder itu termasuk salah satu yang keluar di saat pandemi. Saat pandemi kita ya gue sebenernya YOLO kok. YOLO ya. Biasa, you only live once kan. Gue publish aja di pandemic dan kerja sama gue sama aircraft itu dan mereka setuju kayak ya udahlah maksudnya dengan atas nama Zeus aja lah kita coba gas gitu kan. Dengan atas nama Zeus lah kita gas dan akhirnya ya sekarang udah hampir 100 ribu jadi kayak thank you banget buat lu yang pada beli pada support gitu. Dan gue pengen memang bener-bener bikin si liquid ini ya berdiri sendiri gitu bro. Berdiri sendiri. Iya gitu karena ya gue juga menyediakan rasa bukan asal-asal gue cuma nyemplung doang gitu. Nah, kayak gitu. Makanya kan kayak tadi yang orang-orang yang tadi vape yang masanya sudah banyak reviewer ya memang kita sudah pernah bertemu gitu, sudah pernah bertemu, ngobrol dan ya udah gue nyari tahu sendiri gitu. Oh, itu begini, scene-nya begini, skemanya begini, komunitasnya begini, enggak cuma nyari untung doang. Kalau nyari untung doang mah gampang, Bro. Jual narkoba juga kaya, boy. Kalem. Oh, di sini ternyata lebih manis. Manis banget, manis apel gitu loh. Ya ada sepet-sepetnya, tapi lebih kalah sama manisnya gitu. Kalau dingin, kan kalau di sini kan berasa ya dinginnya. Coba kalau di situ, berasa nggak? Ya berasa, tapi nggak terlalu over, beda gitu. Lebih kalah sama manisnya, manisnya lebih enak di sini. Oh berarti dan kenapa 50-50 lu udah memikirkan untuk karena sekarang adanya pot, jadi harus pot dan mod. Iya pot dan mod. Dan kalau pot tuh sebenarnya kalau mod itu kan untuk orang yang memang udah expert. Dan kalau yang expert itu biasanya harus dirasanya dilebihkan dong. Gitu. Karena kan gue walaupun dari dulu nge-vape gue tetap sukanya ya, pot, gampang kan. Jadi gue pengen bertujuannya rasa apelnya memang gue suka juga. Memang itu gue banget, gue suka sering makan dan daily use gue ya pot. Jadi gue ketika gue develop di pot pas ya udah itu. Nah di RDA itu ibaratnya itu bakal rasanya lebih 1,5% lah. Lebih keluar gitu. Makanya kenapa dinginnya bener-bener kayak nyamain manisnya kalau di RDA gitu. Benar-benar. Dan tapi ya, yang maksud gue ya dengan 50-50 ini, tapi di pot pun even rasanya turun dikit
cuman masih enak gitu. Bukan masih enak, memang propernya banget tuh di pot. Iya, makanya pot yang ke sekarang yang tenaganya udah sekarang ya. Gitu. Kalau di RDA tuh pasti lebih, manisnya lebih, dinginnya pun lebih pasti. Karena itu udah expert user kan. Oh, berarti lu udah mikirin untuk rasanya enak di pot dan di mod. Iya, udah sampai situ gitu, bro. Karena maksud gue kalau misalkan gini, selama itu gua suka, gua keluarin. Lu harus mikirin pasar juga, tapi lu juga harus mikirin kesukaan lu gitu. Ketika lu nyaman, ya lu gua keluarin. Kalau enggak nyaman enggak keluar dong. Ngapain? Jelas dong. Harus dibantu itu mah. Makanya ketika udah nyaman udah pun nyaman lagi aja. Ketika udah pas gam gua di pot dan di RDA, oh pas. Gua ngerasa memang di RDA agak lebih, tapi ya memang itu kebutuhannya. Karena kan PG-nya 50-50. Udah jelas. Dan expert juga. Dan expert user juga rata-rata gitu untuk menggunakan RDA gitu. Ya kenapa fruity juga? Karena gua biar ngenalin ke orang-orang juga pasar vape itu ini ada yang lebih enteng lah gitu. Bukan yang lain enggak enteng, tapi maksud gue biasanya kan kalau fruity dan satu rasa itu ya enggak kompleks gitu maksud gua kan. Kayak gitu. Mungkin kalau misalkan udah ngerasain yang satu rasa kan pengen dua rasa, tiga rasa, empat rasa, lima rasa, enggak pernah puas. Enggak pernah puas. Makanya kosong. Padahal pas cek duit kok rame, kok di sini kosong. Gitu, kayak seperti itulah. Seimbang memang hidupnya. Seimbang hidup, boy. Kita like dulu lah. Tapi orang-orang ini dari nge-review ini gak sadar. Kalau ini beneran dari Zeus. Dari Zeus langsung. Iya, Zeus langsung. Kalau Zeus berbau cahaya. Iya, betul. Dan kenapa pilihannya bening? Cahaya. 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 Kalau kita sinari, handphone coba minjem, keluarlah cahayanya, bro. Kalau kita tempel, itulah bro, suci gitu. From father sudah jelas tuh, anjay bro, goks kan tuh, goks. Jadi nggak usah pakai LED begini, aja lihat para dewa langsung gitu, tempelin sama lampu di bawah. Kalau kelihatan kayak gini bro, nih tuh ada air-airnya gitu bro. Lihat dikritik situ, yoi. Cahaya from Zeus langsung suci. Direct. Berarti hal-hal kecil yang kayak gitu aja dipikirin di Ligit Pradio. Dipikirin, udah jelas lah. Maksud gue kan gue ya buat memuaskan konsumen, kenapa enggak, why not gitu bro. Tapi kenapa lu cuma ngeluarin 3MG doang? Ya itu balik lagi, selera gue 3MG. Gue paham, gue harus mikirin juga market. Tapi maksud gue sesuai PG-nya 50-50, 50 market, 50 gue. Iya, gitu. Enak di tengah ya? Iya, ada di tengahnya gitu. Karena gue lebih suka 3MG. Betul. Kayak gitu bro. Maksud gue jadi tetap mikirin market, tetap kanan, ke kiri juga dikit. Nah, pas. Enak aja. Anjay. Kita lihat botolnya seperti apa. Wah, yang pasti udah cukai ya? Ya iya dong. Legal. Kan kata gue juga, gak usah sok kritis di internet kalau gak bayar pajak. Makanya gue pikirin cukai juga ini harus. Hal kecil aja dipajakin ya? Ya iyalah. Wah, liquidnya bening banget ya. Ada yang komen juga, bang, kenapa gak kental kuning gitu? Biar cepet abis ya katanya. Anjing gue kehabisan mulu. Ya itu tujuannya bro. Kan biar ke vape store terus ya dong. Ekosistemnya terus hidup. Ekosistemnya yang harus kita jaga. Bukan kepuasan diri sendiri. Kan kita gak boleh tamak. Iya betul. Serakah boleh. Serakah boleh. Serakah bagi-bagi. Kalau tamak sendiri. Oh, gak boleh. Jadi kita harus menghidupkan ekosistem. Mana kayak community kan. Ya lu gak akan kayak gini kalau gak ada community bro. Makanya. Kalau nggak ada ekosistem kita nggak akan kayak gini, dan jarang orang mikirin ke situ. Iya benar. Kayak gitu men. Makanya nggak pernah kedengeran namanya jadinya. Oh gitu. Kalau bocah sendiri ya. Terlalu gelap jadi nggak kedengeran. Tapi kayaknya menurut gua nggak adil kalau kita cuma ikut Pradewa review. Kita punya kopi Malabar sih, nggak lihat ada reviewnya. Kopi Malabar. Kopi Malabar, coba kita lihat reviewnya. Reviewnya ya. Coba. Next. Ada nggak nih, gitu kan juga. Iya, iya. Coba. Next video kali ya. Next video. Jadi kita kontennya banyak. Biar konten adsense banyak bro. Nah, karena kita lagi di minggu-minggu bingung. Iya. Bingung. Masih belum punya anxiety. Masih belum punya anxiety. Gue masih anxiety, nggak bisa tidur karena nggak anxiety. Gimana coba ceritanya? Kehidupan para penghibur. Sebetulnya kehidupan para penghibur yang begini hidupnya ya. Iya, iya. Jadi gue gelisah karena gue nggak gelisah gitu, bingung. Gelisah karena gue nggak gelisah. Gue jadi bingung juga. Gimana ya, gue gak bisa dibuat-buat lagi kan ya. Iya, gak bisa gimmick lagi. Iya, jadi mendingan kita appreciate apa yang dibuat dari penonton untuk menonton. Kayak gitu bro. Gox. Kayak gitu aja mendingan. Nanti kopi Malabar, next. Iya, next kita review. Kita review. Jadi kalau misalkan ada yang udah pada beli terus belum bikin video, bikinlah. Kita tunggu lah. Kita tunggu lah. Nanti kita react. Oke. Okay. Masih minggu-minggu anxiety. Masih minggu-minggu anxiety kita. Semuanya udah pada lunas. Udah pada lunas. Udah pada lunas. Belum. Kita belum ngambil cicilan baru. Belum banget cicilan. Ketika baru. Udah cicilan baru,
comeback lagi lucu lagi. Comeback lucu langsung. Harus berusaha lucu. Langsung comeback lucu. Nah, gitu bro. Karena September ini lagi September gelisah. September gelisah. Jadi September. 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 Konten baru ya untuk September ya. September. Oke, siap. Jadi kita karena masih dalam era September, ya udah kita nanti rek-rek dulu aja apresiasi dari penonton. Betul sekali. Kan bisa jadi konten tahunan. Iya betul. Yoi. Khusus ya. Khusus September. Khusus September. September kita alokasikan untuk anxiety. Anxiety. Betul. Karena sudah mau akhir tahun. Iya. Biasanya sudah bulan bimbang. Bulan-bulan bimbang iya. Sudah pada lunas. Sudah pada lunas. Tuh. Iya, jadi kita aduh mau lucu juga gimana iya. Kan? Mau chill juga kelamaan ya. Kelamaan. Iya. Nah, iya. Karena tahun baru masih agak lama juga. Agak lama. Yoi. Gua dulu bilang 10 bulan kerja, 1 bulan berbagi. Berbagi. 1 bulan party. Party terus. Iya kan? Sampai capek. Sekarang berubah. Jadi gimana? 9 bulan kerja, 1 bulannya berbagi, 1 bulannya party, 1 bulannya anxiety. Itulah September. September khusus. Konten tahunan. Pokoknya kita nanti bikin konten. Mau lucu mau kagak kita upload aja. Betul. Karena September. September. Yoi. Satu bulan anxiety. Satu bulan anxiety. Yoi. Goks. Ntar hashtagnya baru ya. September. September. QG September. Yoi. QG September. QG September. Alright. Pokoknya saatin terus channel gue. Thank you for watching. And peace. Money on my record is $100,000 sex.